Imam di dalam kitab ini ada perawi ada berapa?
7, 1 Imam Ahmad. 2 Bukhari. 3 Muslim. 4 5 6 7 Nasai. Kalau imam 2 yang mana? Disebutnya apa? Anak Syekhain. Kalau disebut 5 siapa? Selain daripada siapa? Kalau perawinya imam 5 selain daripada siapa? Selain Bukhari dan Muslim. Berarti Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud. Ibn Majah. Wa sahahahu dan mensahihkan akan hadis. Wa sahahahu dan mensahihkan akan hadis siapa? Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban. Hadis ini menerangkan bahwa ketika kemarin ada hadis yang menyebutkan tentang waktu-waktu yang diharamkan sholat. Waktu-waktu yang diharamkan sholat itu ada berapa? Ada 5. 1 setelah sholat sampai 2 ketika terbitnya sampai dengan terangkat seukuran apa? 16 derajat. 3 waktu istiwa. Waktu istiwa itu diharamkan, ada pengecualian apa tidak? Yang tidak diharamkan hari apa? Jumat. Kalau selain hari Jumat untungnya? Haram. 4 Dan salam. 5 Dan ketika suasana langit berwarna itu waktu-waktu yang diharamkan. Kalau memaksakan diri sholat pada waktu tersebut hukumnya apa? Haram. Sah apa tidak sholatnya? Sah apa tidak sholatnya? Sah? Tidak sah ya. Itu hukum sholatnya haram dan tidak sah. Ada pengecualian lagi yang kedua. Ada pengecualian kalau yang tadi disebutkan pengecualiannya karena waktu. Kalau karena waktu berarti di mana saja masuk dalam pengecualian itu, yaitu istiwa pada hari Jumat. Di mana saja istiwa pada hari Jumat hukumnya tidak diharamkan. Ada lagi yang pengecualiannya dikarenakan tempat, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Kalau orang di Makkah Al-Mukarramah, tidak ada waktu yang diharamkan sholat. Makanya di sini disebutkan tidak boleh melarang orang tawaf di Ka'bah dan tidak boleh melarang orang sholat kapan saja dia mau, siang ataupun malam. Jadi di Mekah itu semua waktu boleh untuk melaksanakan sholat. Yang dilarang itu sholat, ada berapa sholat? Yang dilarang ketika waktu yang diharamkan sholat itu ada berapa? Dua. Sholat apa pertama? Sholat sunat mutlak. Yang kedua? Sholat sunat mutlak. Wa an ibn Umar dan dari sahabat Abdullah bin Umar. Wa an ibn Umar dan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ridai. Siapa Allah anhuma dari Abdullah dan Umar. Anhuma dari Abdullah dan Umar.
Qala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal bersabda siapa Nabi? Qala bersabda siapa Nabi? Asyafa'u bermula mega itu al-humratu merah. Dalam waktu sholat ada waktunya sholat maghrib. Kapan itu? Min ghurubis syamsi ila ghurubis syafaqil ahmari. Dimulai dari terbenamnya matahari sampai dengan terbenamnya mega yang berwarna merah. Makanya asyafaqu al-humratu. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa Ad-Darqutni, Imam Ad-Darqutni. Siapa Ad-Darqutni, Imam Ad-Darqutni. Wa sahahu, dan sahihkan akan hadis siapa Ibnu Huzaimah, Ibnu Huzaimah. Siapa Ibnu Huzaimah, Taimam Ibnu Huzaimah. Wa ghairuhu, dan selainnya Ibnu Huzaimah. Wa ghairuhu, dan bermula selainnya Ibnu Huzaimah. Wa ghairuhu, dan bermula selainnya Ibnu Huzaimah. Wa ghairuhu, dan bermula selainnya Ibnu Huzaimah. Itu waqfahu mewakafkan akan hadis. Itu waqfahu mewakafkan akan hadis. Alam ni Umar pada Abdullah bin Umar. Alam ni Umar pada Abdullah bin Umar. Wa'an ibn Abbas, dan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Wa'an Abdullah ibn Abbas, dan dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Rabbiyah, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah. Anumah dari Abdullah dan Abbas. Qala, berkata siapa Abdullah ibn Abbas. Qala, bersabda siapa Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-fajru bermula fajar. Itu fajrani, ada dua fajar. Fajrun bermula satu fajar. Itu yahrumu haram. Fajrun bermula satu fajar. Itu yahrumu haram. Apa at-ta'amu, makanan bagi yang berpuasa. Itu yahrumu haram. Apa at-ta'amu, makanan bagi yang berpuasa. Wa tahillu, dan boleh fi, di dalam fajar. Apa salatu salat. Wa fajrun, dan bermula satu fajar. Dan namanya fajar itu ada dua. Fajar shadiq dan fajar kadhib. Kalau fajar shadiq ini yahrumu ta'am wa tahillu fihi salat. Nah, kalau masuk fajar shadiq sudah enggak boleh makan. Ya. Wa fajrun, dan bermula fajar, fajar tahrum muharram fi, di dalam fajar. Apa salatu salat. Fajar yang kedua, fajar yang orang belum boleh salat. Maksudnya salat subuh. Namanya fajar karim. Ya. Ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Ayat maksudnya yang tidak boleh itu sholat apa? Sholat subhi, sholat subuh. Wa yahillu, dan boleh fi, di dalam fajar. Apa at-ta'amu, makanan. Berarti belum imsak.
apa ta'amu makanan. Rawahu meriwayatkan akan hadir siapa Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah wal Hakim dan Imam Hakim wa sahahahu yang mensahihkan keduanya akan hadir. Wa sahahahu dan mensahihkan keduanya akan hadir. Walil Hakimi dan itu bagi Imam Hakim. Walil Hakimi dan itu bagi Imam Hakim. Min hadithi Jabirin dari hadithnya Jabir. Min hadithi Jabirin dari hadithnya Jabir. Nahwuhu bermula semisalnya hadis. Nahwuhu bermula semisalnya hadis. Wazada dan menambahkan siapa Hakim filadi di dalam lafad, filadi di dalam lafad yahrumu yang diharamkan, filadi di dalam lafad yahrumu yang haram, apa at-ta'amu makanan. Ada yang menambahkan kalimat setelahnya lafad yahrumu at-ta'am. Apa lafad tambahannya? Innahu yadahu mustatilan fil ufuk. Innahu sesungguhnya fajar itu yadahu pergi. Mustatilan dalam keadaan memanjang. Mustatilan dalam keadaan memanjang fil ufuk di dalam ufuk. Fil ufuk di dalam ufuk. Fil akhari dan di dalam lafad yang lain. Fil akhari dan di dalam lafad yang lain. Innahu sesungguhnya fajar itu kadzaba, membohong itu kadzana bisarhani. Innahu sesungguhnya fajar itu kadzana bisarhani, seperti buntutnya serigala. Kata Nabi Sarhani seperti buntutnya serigala. Itu kata Nabi Sarhani seperti buntutnya serigala. Fajar itu ada berapa? Dua. Satu namanya fajar. Dua namanya fajar. Kalau fajar sotik orang dibagi, bagaimana hukumnya? Orang boleh salat, pulang tidak boleh? Tidak boleh makan bagi yang berpuasa. Salat yang dimaksudkan salat apa? Kalau fajar kadir, makan boleh apa tidak? Yang tidak boleh karena belum masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bani Abdi Manaf. La tamna'u ahadan tawafa bi hadzal bait. Wa shalla ayyata sa'atin sha'a min laylin aw naharin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ayat salat usul. Yahillu fihil tamayah. Yahillu fihil tamayah. Wa'alibnu Khuzaimata wal-Hakim wa sahhahahu. Al-Hadiri min hadithi Jabir ibn Nahruh. Wazada billadhi ya'rumu ta'amu. Innahu yadhabu mustatilan fil hukum. Innahu yadhabu mustatilan fil hukum. Wa fil akhari. Wa fil akhari. Allahumma inna